Berawal pengaduan dari masyarakat yang resah dengan balapan liar, akhirnya pihak Polresta Malang Kota bertindak tegas. Bentuk tindakan tegas itu, dibuktikan dengan mengamankan puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipakai untuk aksi balap liar. Aksi balap liar yang belakangan diketahui dilakukan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada malam hari yang kerap membuat warga sekitar resah. Pada akhirnya, Satlantas Polresta Malang Kota melaksanakan giat patroli pada Sabtu, tanggal 2 Oktober tahun 2021, malam lalu. Hasilnya, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 berhasil diamankan dari tangan para pelaku.